Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita hari ini di PAGOSITA, Padang Golf Simpang Tiga. Hari ini saya ditemani oleh coach saya, Pak Taufiq. Hai coach Taufiq. Halo. Kita di PAGOSITA, Padang Golf Simpang Tiga. Hari ini kita akan coba turlap ya. Kita coba merumput di PAGOSITA. Dan kita juga ditemani oleh kedi kita, Bang Ritsman. Bang Ritsman, selamat sore Bang. Mantap ya Bang. Sore. Oke, okay, thank you semuanya. Untuk video lebih lanjut ya, let's check this out guys. Emang bisa par? Oh itu ya. Iya. Hah? Oh gitu ya onye. Nyetiap hari ya. Onde padelau enggak aku main pro nembak anggilong enggak kalau main pro nembak beda nih teh pro rokok nyaris gitu nom nih teh si kau main boleh ganggu orang mik. Oh iya boleh ya. Jadi juga Bang, rekam jadi biar analisa kan. Siap. Langsung lo coach kita bikin analisa reporting ya coach. Tuh asik tuh. Banyak ada raw-raw-nya gitu. Lake-nya. Thank you.
Oh, sini kita ya. Kita taruh tripod. Kita lah praktisnya driving ya, macam-macam sih. Cuman sempat bikin apa juga di rumah. Driving itu. Garmin ya? Garmin enggak, lagi nyari. Kemarin nyari ST200. Garmin kan bagi dia. Garmin sama kan harganya ya? Lebih murah ST200. Atau apa pakai apa? Rapsodo murah, Bang? Ya? Rapsodo. Ah, oh. Itu bisa ditaruh di apa? Saya. Dia simple lagi. Tahu sih fit. Rapsodo murah. Yang 4 juta atau 5 juta itu sudah bisa swing analisa. Oh, oke. Okay. Ya, kemarin pilihannya itu. Bola kita di mana ya? Kita enggak bisa ada video. Thank you.
tahu kita belajarnya sama pelatih sebelumnya, tapi yang jelas itu mau perbaiki dulu sikapnya, posturnya itu, gripnya terutama agak bermasalah. Bisa di golf itu, bang, apapun tekniknya bisa, bang. Yeah. Yang penting repetisi, diulang-ulang, karena badan itu bisa beradaptasi dengan apa yang kita lakukan. Nah, apa akan nanti terlihat ada orang walaupun badannya loncat tapi bisa kena bola. Karena badan itu sudah menyesuaikan dengan kebiasaan dia, bang. Betul. Nah, tapi alangkah baiknya kalau bisa, kalau mau mati baru, pakai teknik dasar yang benar. Okay. Karena kalau pakai teknik itu ada 4 kelebihannya. Yang pertama adalah repeatable, gampang diulang. Karena apa? Jelas patokannya. Yeah. Yang kedua, dia bisa diupgrade. Artinya kalau bang mau lebih jauh lagi, apa? Tinggal gampang, nambahkannya gampang. Okay. Lebih jelas urutannya. Yang ketiga, misalnya ada masalah itu troubleshootingnya lebih gampang dicari, gampang dicari, jadi gampang lebih gampang menyelesaikannya. Yang keempat itu estetikanya beda. Kalau abang pakai teknik itu estetikanya kelihatan dengan yang mukul pasal. Ini saran saya sih di sini, bang, abang harus tahu ya. Mundur nih, nak pula. Oke. Fokuskan di rotasi dan pala putar bahu kiri, pasti yang bahu kiri berputar. Apapun itu, kalau tahu finishnya, kalau tahu benahan finish itu seperti mengerti memasukkan memori supaya dia bergerak. Masukkan memori sama kayak bahu kiri awal apa sekarang. Nah, tanpa pengen tahu, dia udah tahu dimana mungkin dia tahu. Jadi mungkin itu dipikirkan, tapi itu tidak salah. Dia mau buatin, dia tadi sebenarnya finishnya tahan. Ini mereka yang gerak kepala, dia kan bahunya yang bergerak. Ya. Oke. Kita mukul fokusnya cuma rotasi. Ini sama. Terlalu banyak. Siap-siap.
Siluetnya bagus, guys. Green. Ah, situ ya. Wah. Masih jauh ini. Gak usah khawatir. Oke, putar badannya. Oke. Apapun hasilnya bang, cek arahnya. Artinya terlalu apa bikin repot nanti kalau semua kepala, ingat kepala, ingat tangan, ingat kaki, ingat semua cuma diingatkan satu hal dalam satu waktu yang itu susah banget. Cukup abang biasakan nanti itu cepat dapatnya, cepat nyamannya. Kayak abang ngerti, abang nggak mikir-mikir lagi ke sana. Siap. Wah. Bolanya di sini. Nanti kita kasih lewat ini bang ya. Mana? Oh iya. Siap. Ini swing setinggi pinggang aja swingnya bang ya. Yang belakang. Stop. Udah pakai engkel ya. Wristless ya. Cuma body rotation aja. Oke, itu cukup. Thank you.
Apapun nasi bang sama ya. Thank you, Pak. Main pater kita. Pater belum apa, Pak ya? Hah? Kurang latihan pater. Ya kan paternya kan enggak nyambung sama mukul kan, swing kan dia. Iya. Ayunan aja gitu. Bener. Kayak bandul gitu. Masih kurang itu latihan pater. Jadi kalau pater beda, nanti gue langsung power aja. Hilang. Wah,
kita tie off lagi bro, tie off, tie off, tie off lagi nih. Di sini lagi. Gak ada kelihatan dia mukul tangan, karena memang tangannya itu bergerak slow. Dia orang mukul kuat itu kelihatan dari posisi tangannya. Makanya kalau orang mukul cepat, kalau tangannya cepat, oh dia kuat ya. Padahal sebenarnya kalau tangan cepat berarti otomatis dia minus kontrol. Artinya kan tangannya harusnya megang kontrol ya. Kalau dia sentak berarti dia hilang kontrol. Artinya abang sudah kerja kemungkinan kena arahnya benar. Terus apa jarak kuat itu susah bang abang mau pasti gas. Tapi kalau abang mukul santai, tangannya tuh flow ya, flow ingat ya, flow ya, bukan sentai, bukan whipping gitu ya, ya. Flow aja coba sini, lebih gampang bang untuk konsisten gitu. Nah jadi coba dari sekarang tuh sudah mulai mukul itu biasa kan ya, rotasinya lebih banyak, tangannya biarkan dengan ya. Dia kalau saya membayangkannya itu kan kayak dokar bang. Yeah. Jadi kudanya yang naik gerobak. Gerobaknya bukan gerobak yang dorong kuda. Okay. Nah, artinya kencangnya tangan itu tergantung rotasi badan yang berkencang, bukan tangan itu kencang. Yeah. Bukan gerobaknya kencang, tapi kudanya kencang. Artinya tangan itu ketarik bergerak karena ketarik sama rotasi bang, bukan
dia lebih cepat dia ke atas. Okay. Bisa lihat kan? Nampak beda? Betul. Jadi kita yang coba pilih analis dulu. Tak masalah dengan hasilnya. Kalau tidak, abang, ada yang abang dapat, ada yang abang biasakan nanti. Abang, ada yang abang pelajari dan abang biasakan nanti di rumah. Yeah. Kalau hasil tak, ada bang. Kalau abang hasil bang, saya suruh aja abang pukul tanah sebab. Karena digoreskan apapun teknik bisa bang. Betul. Nanti tangan itu akan menyesuaikan. Abang pukul sampai gini pun boleh. Mana kena gitu kan? Itu harus pukul gini. Bisa. Iya iya. Kan tangan itu sudah boleh. Di driving ring itu ada Pak Mas. Itu sampai di jang kaki mukul bang. Jadi kalau kita bilang SOP-nya dia salah bang. Iya. Tapi kenapa bisa? Karena itu tangannya sudah ini bang. Sudah nyatu semua badan. Ini sudah nyatu semua badan. Rasanya udah kebentuk ya? Iya kan. Sama abang bawa mobil yang benar tuh begitu sopinya. Itu udah benar bang, nempel ini. Iya. Oh, ini kita pakai boleh yang mana pak? Ini aja. Oke. Okay. Nah, canggap ya. Wah, wow, kan? Ya bang, saya cuma swing setengah itu, pendekatannya. Sampai 200 ya, keren nih pak. Kalau tekniknya betul, keren. Ya, makanya abang bisa kan? Ini kayak, dari di driving kita nggak? Hah? Nggak, itu yang putih itu. Iya, dinikmati prosesnya. Kalau ada jual pil ya, sudah kaya saya bang. Makan pil ini besok bisa main, ada kaya saya bang. Saya yakin dari Amerika datang saya nih. Iya iya iya. Ini jual makan 3 kali sehari besok jadi. Enggak bang, ini yang salah sih otot bang. Otot itu butuh waktu untuk menyelesaikan apa yang kita inginkan. Jadi kalau otot itu sudah biasa kan, nanti awal tinggal apa, awal tinggal apa, berpikir aja, nanti dia merasa. Iya, bukan dipintah bang, berpikirnya terus bang. Kayak menteri yang bangun pagi kan, sudah biasa. Tak aja di sini dengan tangan mas, tak di kiri, kan sudah biasa gitu. Tak abang ukur hari ini cuma 70% aja, 80% aja kecepatannya. Dan itu pun kecepatannya di sini, bukan di tangan. Abang tangan kiri abang di tangan. Tak letak sini. Jadi saya akan kasih stick yang berlebih dari jarak yang biasanya. Artinya harusnya jarak itu pakai pitching, jarak itu 9. Sengaja, supaya abang punya kontrol. Nah, ini harusnya pakai sen, saya kasih abang harus hilang. Latihannya dua kali tadi ya. Sip, pastikan segitiga di depan dari badannya. Oke. Fokusin bahu ya. Ini dari ini. Ah,
Lengan kiri masih tertekuk. Ya karena memang jantung yang memulai gerakan itu masih lengan, artinya rotasi. Jadi saya bilang kalau banding rotasi itu kan tangan abang ini sampai sini pun bisa lurus bang. Cuma kalau tangan abang berhenti bergerak, nah pasti dia bengkok. Walaupun abang bina ragawan tapi bengkok. Karena justru kalau memaksakan di lurus, ya, pada badannya udah bisa ini namanya tenis elbow, gue pake elbow pernah nggak koyak otot sini. Wah, cedera pula.
Ikonnya di green yang tak standar kan, jadi ini sedikit aja itu green ya. Oh jadi perbaiki perbaiki jadi kita skip hal ini. Hari kena bola kita tukar. Ini turunnya sini ya. Sini udah. Oke. Ada yang dokter gitu. Ini dikasih di bawah dia mau gula. Nanti pun
Wis, men. Men. Silau. Iya. Silau. Tak ini tahan ya. Bagus atau enggak tahan. Perbaiki. Harus kita pantun apa? Ada Pak? Iya, ya. Ada banter ya. Oke, di situ Pak. Arahnya pas. Geser kiri dikit. Oke, sip. Oke, okay, bagus. Hah? Bagus. Cuma kan enggak sampai dia. Enggak sampai. Coba. Iya. Bagus. Hasilnya bagus. Oh, masuk dia. Ternyata masuk ke sungai. Masuk rawa. Ini bagus sih, ya. Oh. Situ ya. Ternyata di situ depannya lake. Oke, agak mantel ini. Genjot. Genjot. Dari mana kita ambil, Pak? Dari sana. Kamu ke sana. Biar kamera di sini. Biar bisa. Kamera di sini. Ah, itu. Kenapa kan? Ah, oke. Okay. Apalagi sini bagusan tuh. Ya.
Ah, di atas bang, di atas bang. Yes, bang. Bang. Bagus sekali, cuma palunya kurang ya. Kalau tidak, gerakannya benar ini. Stop. Wih, tee off lagi kita. Oh, dari yang biru. Dari biru. Thank you.
kaki. Fokus di bahunya. Putar bahunya. Oke, kurang ke bawah. Ah, itu lumayan ya. Get up. Oke. Kita ciping naik ini. Kurang bawah.
ke driver aja kita. Ke driver aja. Jadi ke situ cuma 150 meter, ke sini 110. Jadi kalau abang mau pakai driver, masih sana, masih kolam sana. Nah, ini joklek kan, ini gak perlu diesel. Kalau buku 70 aja nanti, sisanya nanti cuma 150. Itu 270 aja, Pak. Itu dia green ya. Sana dia. Sana green ya. Pasti tebang ya. Iya. Tangan kiri harus lurus. Pokoknya situ kan dada. Tidak boleh samping atau lebih tinggi daripada lengan. Ini chicken wing, ini pull. Nah, itu sama-sama membuat bolanya kenanya beringin. Tidak bagus. Wah, sampai sini pula kita.
semua ya. Pakai awe, Bang. Awe ya. Approach switch. Saya pegang gimana? Diam. Oh, boleh. Biar agak tinggi. Ah. Kurang bawah ya, Bang? Kurang sendok. Ya. Hehehe. Keren, Bang. Pusing kali gua. Ingat kepala, lupa tangan, ingat tangan, lupa kaki, ingat tangan, lupa pinggul. Kalau si Abang biasa kan, tak perlu lagi. Dia tu akan mensinkronisasi sendiri gitu. Si Abang itu tadi ya. Itu kan sudah jari, ui jari, kelingking, tek, tek, tek. Pas sekarang apa lagi? Ngelihat layar kan. Sama aja. Itu yang kita mau buat, Bang. Mau ciptakan nanti. Jadi makanya waktu muka itu Abang fokuskan digerakkan benar, itu yang benar. Salah pasti proses kan. Ya. Tapi disiplin nih. Yes. Ini disiplin terus komit banget. Karena orang kadang effort sedikit, ekspektasi pro, Bang. Betul, betul. Banyak. Disiplin kurang, guys. Kalau dilihat video TG itu dicoba, wah kayaknya saya bisa. Ternyata susah juga. Di mana kita? Second shot ini. Okay. Terlatih tuh, oke, fokus bau, Bang, arahnya terlalu ke kanan tuh, Bang. Tuh sedikit aja dari sana. Pas, oke, putar bau. Apapun hasilnya finishan ya. Cantik, sedap tuh. Mantap. Thank you.
bisa green tapi masih jauh. Wah, kayaknya pakai driver kita. Baru dia. Tangannya kan salaman ya, kalau begitu. Standarnya di sini bang, tangan kanan itu salaman bang. Oh. Ini lurus, ini ke kiri, ini slice. Nah, coba bang praktik. Ya, finishnya gini ya. Tangan itu salaman, badannya sebelah kan. Oke, bahunya ya. Tá
ada teknik ya bang, kalau udah efektif fokus di engine, pastikan engine nya rotasi, pastikan rotasinya yang bergerak, artinya putar bawahnya bang ya, putar badannya, swing, putar badannya, ini saya tahan. Tahan ya, cek ya. Sip. Oh bagus tuh. Nanti masa tingginya dipandira ini tadi yang coba ayo kurang tadi nih bang. Ini bagus. Nih, kepala yang kita kepala kurang. Ah. Greennya di sana. Jauh masih. Kan dari depan Bang. Hah? Sini. Ah, tambah. Oke. Thank you.
Ah. Oke. Engine-nya itu rotasi badan. Ya. Itu tahap awal mungkin bahu nanti tak mahir tinggul. Core-nya itu tinggul. Jadi sekarang belajar bahu pasti kan lengan waktu itu bergerak karena bahu yang berputar. Siluetnya bagus. Cantik, kurang sedikit. Bawahnya masih di green kan di dalam. Iya. Yeah.